Yes, inilah DB Info. Wanita jadi-jadian masih mengintai di mana Krilin dan Mutant Rossi ngumpet. Ya, mereka memang terpaksa bersembunyi karena kakek kami merasa kalau tubuh tuanya nggak akan bisa bertahan. Memang benar-benar sial, kalau kayak gini tentu saja bakalan kalah, tapi paling nggak, Krilin nanti bisa melakukan sesuatu. Dia berharap bisa menyampaikan sebuah pesan dengan menggunakan seluruh sisa-sisa tenaga dan datang ke sini, teman seperguruan yang masih jauh berada di luar angkasa sana. Goku pinter juga ya, bisa-bisanya dia mengendalikan pesawat Galactic Patrol. Tapi apakah dia sudah berada di arah yang benar? Telah banyak singgah nanya-nanya, dia cukup yakin kok. Karena kalau arahnya pas, nanti akan bisa merasakan sesuatu. Seperti ini teman-teman, Gohan lagi dipukul sama Saganbo. Spirit Control Goku akhirnya bekerja. Hakinya bisa mengetahui Tien yang lagi dikerjain Zhao Yogi. Lor Yamcha yang pura-pura sakit, tapi Ki mereka masih nyaris aja, belum terasa dengan penuh. Rasakan energi yang ada di bumi sana. Duh, harus agak sedikit dipaksakan nih, okay? Mana mereka? Harus segera ditemukan sebelum terlambat. Gak bagus, Ki yang mereka miliki sekarang malah semakin berkurang dari detik ke detik. Dia gak bisa menentukan lokasi tanpa petunjuk yang samar. Dan disinilah niat Krilin jadi berguna. Risikonya ketahuan, tapi inilah upaya terakhir. Coba rasakanlah Goku. Yes, thanks Krilin. Mutant Rossi di sana hanya bisa panik banget. Hentikan woi, kekuatan yang dikerahkan total itu gak akan bawa nasib kita jadi lebih baik. Ya, karena musuh akan langsung terpancing untuk datang. Habis sudah nih ceritanya bakalan meninggal. Apakah serangan ini akan menghabisi Krilin? Bentar dulu ya, ada yang datang. Yeay Goku, setiap terlambat dia akan jadi lebih keren. Maafin kalau monyet wortel datangnya telat lagi, sobat tampan Krilin. Son Goku, kalau dia nggak telat datang maka semuanya jadi agak kurang asik. Sepertinya ini adalah syarat bagi MC kita untuk tetap berada dalam peredaran. Ada aja alasannya yang bikin monyet wortel menjadi the last man setelah banyak banget teman-teman Z Fighter Super Warriors berjuang setengah mati. Yang paling konyolnya adalah pada saat God of Destruction Saga, dia telatnya malah sengaja guys. Yang dilakukan malah menonton diam-diam di tengah pergelutan Vegeta sampai Ulong. Setelah makin gawat, barulah monyet wortel muncul. Nah kalau yang sekarang, itu gara-gara tersesat di luar angkasa sendiri. Untung bisa spirit control. BTW, ini adalah ending untuk fusion 3 cewek tahanan Galactic Prison dibejek sama Goku. Wujudnya masih di area normal, hasil latihannya oke nih. Merus nampaknya bisa diandalkan sebagai master yang baik. Sedangkan masternya yang lain komplain, nah ada perlu waktu lama ya buat muncul ke sini. Semua dari mereka sungguh merindukan monyet wortel tapi, dijelaskan. Dia datang ke sini dengan mengambil lokasi keberadaan dari Ki milik Krilin yang dipush. Jadi di mana teman-teman lainnya? Mereka semua sedang bertarung dengan para tahanan lepas di seluruh permukaan bumi. Nah, Goku juga bisa merasakan tuh. Jadi, lebih baik dia meninggalkan tempat yang udah ditangani, lalu mengecek kondisi Z Fighter Super Warriors. Itu Mutant Rossi ngapain? Wah, mau grepe. Okelah, saatnya pergi sekarang, tapi tunggu Goku. Apakah lu kira-kira telah berlatih dengan baik? Lalu apakah lu merasa kalau sekarang sudah bisa mengalahkan Bah Moro? Ya, pokoknya kita benar-benar harus mengalahkan dia. Itulah yang ingin dicapai dengan melakukan latihan keras sebelumnya. Bener sih, tapi kok kedengarannya yang bernama Mbah Moro ini betul-betul merupakan berita buruk? Emang, bahkan jujur aja nih. Goku pun masih belum mengetahui batas kekuatan dari monster itu. Bisa aja dia masih menyembunyikan power yang banyak, informasi yang gak akan disukai orang lain. Apakah lu sekarang merasa khawatir? Perasaannya Goku saat ini, gimana ya, itu lebih kayak, dia malah jadi super excited. Dah lah, Kakaroto. Temen lu itu gak akan berubah Krilin, langsung go ke titik berikutnya. Ya, harap dimaklumi, walaupun memang aneh, malah merasa asik, bahkan sekarang. Tapi mau bagaimana lagi, biar bagaimanapun itulah Goku yang dia tahu. Mr. Saganbo semakin di depan, bersiap untuk bikin Gohan dan Piccolo jadi lemper. Wajah bangga penuh dengan kekuatan guys, jelek ah. Di sana Jeko langsung teriak, oi Saganbo. Lu selalu dikenal sebagai kriminal bajingan yang gak ada baik-baiknya, tapi apakah lu gak memiliki harga diri? Bacot no jutsu, okay? Kenapa lu Saganbo? Menerima perintah secara begitu saja dari Mbah Moro, udah kayak anjing peliharaan. Diam aja lah Galactic Patrol, dengerin. Mbah Moro telah menyelamatkan mereka dari lubang memuakan yang selama ini kalian sebut dengan istilah penjara. Dan kambing bandot bahkan memberikan mereka kekuatan agar tidak sampai tertangkap oleh orang-orang yang seperti kalian lagi.
Ya, Jiko, itulah penjelasannya kenapa mereka, para tahanan, menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mbak Moro telah memastikan kepada mereka agar jangan sampai hidup secara menyedihkan seperti itu lagi. Jadi tentu saja, mereka akan menuruti setiap keinginan. Itulah yang telah mereka putuskan. Padahal kalau dilihat, menurut Jiko, apa yang terjadi pada Saganbo sekarang jauh lebih tragis daripada dikurung ke dalam Galactic Prison. Langsung kena ya, tersinggung berat hati Saganbo, guys. Nggak ada yang maaf-maaf, itu salah ngomong. Sorry ya, sorry, udah bacot keren-keren. Dia malah ketakutan lagi, dasar Jiko. Mundur woi, Saganbo. Nah, kan ada yang menghentikannya sekarang, tapi bukan ilmu gaib Jiko deh kayaknya. Ada yang lain, ada apaan sih? Emang ada orang yang datang? Jiko bisa melihatnya, yes, itu dia. Jadi elu yang sok kuat tadi ya? Kirain bakal gimana, sekarang malah gustruk, begitu doang lu. Sebagai informasi, Gohan maupun Piccolo pun masih belum tahu apa yang telah terjadi. Sedangkan Saganbo-nya sendiri berlagak udah kayak dikerjain siluman. Siapa di sana, woi? Siapa yang tendang dia? Yang menendangnya adalah sesosok manusia misterius kelahiran akhirat dengan tubuh tidak terlihat. Dia diturunkan ke bumi untuk menangkap Mbah Moro. Yang menugaskan dia turun pada saat ini tentu saja Lord dari God kita, yaitu Yamcha, karena dulu secara tak sengaja dia menemukan keberadaan makhluk kayak gitu. Main horor-hororan kan sekarang, ya udah Saganbo adepin. Pokoknya ini adalah sesuatu yang bahkan sudah nggak bisa lagi dihadapi Jiren dengan santai. Pergerakan yang sulit terdeteksi dan tidak berasal dari para mortal. Tapi apa yang dikatakan oleh Barbie benar? Tentu saja tidak. Mau bunuh diri apa? Itu Super Warriors kalau berani-beraninya mengandalkan Shisuke yang datang. Pokoknya, seseorang telah mengirimkan Saganbo terbang. Itu yang bisa Piccolo simpulkan. Lebih parah lagi sih, bukan hanya terbang, bahkan sampai rambut pomadenya naik, guys. Waduh, Saganbo, bener kata Jiko. Sekarang elu sudah terlihat lebih menyedihkan daripada di dalam penjara sono. Baik, juri bandut ini kira-kira akan bagaimana menilainya? Oh, silent moment. Kenapa Mbah kagum? Kita balik dulu ke Saganbo yang makin parno. Dipukulin sama hantu, siapa yang gak stres? Tapi Gohan sekarang bisa menebak. Ya, dia Goku, pinter emang. Piccolo yang udah merasa lebih kuat agak tertegun karena tidak bisa merasakan ki milik monyet wortel. Udah, pokoknya kalian nikmati saja pertunjukan samsak hidup ini. Jangan bercanda deh, guys. Apa kalian betul-betul gak bisa melihat pergerakannya? Saat ini Goku sedang bertarung sambil berputar-putar dengan pergerakan yang memiliki kecepatan super duper. Wah, artinya Jiko bisa melihat semua itu? Ya, itu aja sih yang bisa dia banggain. Kemampuan penglihatannya memang jauh di atas rata-rata mortal lainnya, tapi denger ya. Jiko bisa melihat pergerakan Goku bukan berarti dia juga bisa untuk bertarung seperti itu. Jangan pernah nyuruh dia melakukan hal yang sama. Siapa yang mau nyuruh lu? Tapi masalahnya adalah ini, kenapa mereka berdua tidak bisa merasakan ki milik Goku? Apa karena sekarang dia sudah bergerak terlalu cepat, sehingga baik Gohan maupun Piccolo nggak mampu menguncinya? Sudah setinggi apa sih kemampuan yang telah diraih oleh rival Piccolo yang dulu itu? Terus aja masih lihat-lihat, ngomong dong Mbah, ayo! Yeay, dia malah senang, salah satu dari dua target utamanya telah kembali, di mana yang sekarang adalah Saiyan, yang menggunakan teleportasi instan di planet Namek kemarin. Muncullah dan tampakkan diri lu, elu yang namanya Son Goku, bukan? Ya udah, jadi nggak perlu petak umpet lagi. Itu Mbah, oleh-oleh dari penjara galaksi dulu, oke, akan diterima dengan gaya yang lain, dor! Saganbo malah mental dibuat bosnya, disampahin ke belakang Piccolo dan Gohan, OMG. Jadi agak tertegun nih ya, apa sih yang kambing bandut mau? Bisa dikatakan meskipun penjahat, tapi Saganbo adalah karakter yang gak akan pernah naik kelas. Mau selama apa juga masih tetap di bawah bos. Nasibnya gak akan lebih daripada Topo, sudah kuat, sudah punya pasukan sendiri, tapi tetap akan menjadi nomor 2 dan siap-siap jadi korban lebih dulu. Walaupun nampaknya perkasa, tapi itu semua hanyalah di awal doang. Selanjutnya nanti nggak akan begitu berarti. Siap untuk dilupakan oleh waktu, nasib, oh nasib. Coba lihat ekspresinya Mbah Moro sekarang. Jelas banget, dia nggak peduli itu yang namanya Saganbo mau jadi kue apaan. Namanya juga pion. Loyalitas, guys, kadangkala kita berjuang, tapi hasilnya malah jadi nggak berarti. Goku udah menampakkan dirinya. Di belakang Mbah Moro dia bilang, aku datang untuk mengalahkan lu juga loh. Kepercayaan diri yang tinggi, dan kambing bandut pun suka itu. Walaupun seperti kata Goku, Nao memang gak akan semudah yang dikira. Lupakan Piccolo dan Gohan yang lagi teriak-teriak kegirangan. Mbah Moro ketawa, bisa merasakan kalau monyet wortel sudah jauh jadi lebih kuat. Yap, Goku memang bukanlah orang yang sama ketika mereka pertama kali bertemu. Oh, jadi begitukah?
Sungguh senang mendengarnya. Tunggu. Jangan langsung main-main ke bos dulu. Saganbo masih bisa bertahan walau luka-lukanya udah makin terbuka. Dogen otak kaget, guys, setan apa nih? Well, Goku pun agak mikir. Dia masih bisa berdiri setelah itu. Mbak Moro, denger, Saganbo masih bisa bertarung buat lu. Wah, sungguh pengabdian yang amat dalam. Yang kayak gini akan menyenangkan hati bos manapun loh. Goku, lu dengar kan? Well, jadi apa lu sekarang pengen melawan dia, sang bos, atau sang pion dulu? Dibikin jadi kayak permainan, Saganbo dijadikan Saibamen. Dengerin lu ya. Temen lu semua saat ini sudah tertangkap, jadi menyerah ajalah. Jangan lanjutkan dan kembali menuju Galactic Prison. Kembali buat dikurung lagi, siapa yang mau? Lebih baik dia mati berjuang di sini demi Mbah Moro. Kinya, lihat deh, itu sudah bukan power up, tapi pemaksaan di tingkat serius. Goku akhirnya nggak bisa memiliki pilihan, dia harus tegas pada saat ini. Tunggulah di situ, Mbah Moro. Karena setelah dia, maka elu yang nanti akan ditarget. Ya, mau bagaimana lagi? Silakan, silakan. Mampir ke mereka-mereka dulu deh. Ayah, yang gak kayak ayah sama sekali, maaf sampai bikin elu terpaksa harus bertarung lagi, Gohan. Gak, salah. Gohan yang harus meminta maaf. Mereka masih belum cukup kuat untuk melindungi bumi ini sendiri tanpa dua barbar. Hei, apa yang kalian maksud? Goku ini hampir saja nggak bisa mengenali ki mereka berdua. Artinya, dua-duanya udah jadi berlatih keras. Dan Goku juga udah lihat DBS movie superhero, nanti kalian keren kok. Tapi Piccolo-nya masih berasa down. Gak ada gunanya latihan. Tetap saja mereka masih belum bisa mempertahankan nasib bumi ini. Tenang Piccolo, tenang. Semua akan oranye pada waktunya, oke? Walaupun dia masih ada rasa penasaran, kapan kira-kira sampai Son Goku jadi sangat jauh di depan mereka seperti saat ini. Apalagi kalau melihat keadaan Saganbo sekarang, power up-nya maksa banget. Jangan banyak tanya lagi deh, biarkan Goku yang mengurus. Udah iyain aja, kalian mau apa lagi sih, Go? Cari tempat yang lain buat nonton-nonton cantik. Mbah Moro pun ingin melihatnya, tunjukkanlah kemampuan maksimal milik Goku yang sekarang, Blue Power. Gak usah yang abu-abu dulu, bikin kambing bandut juga agak tertegun. Blue Hair, emang bisa apa kemampuan dari rambut itu? Dragon Ball Super Chapter 57 masih di Galactic Patrol Prisoner Saga, teman-teman. Son Goku udah berubah menjadi Super Saiyan Blue, sedangkan Mbah Moro bingung, kok warna itu? Ya elah, Mbah yang dilawan kan cuma Saganbo Power minjem doang. Kalau nggak yakin, tolong lihat ketenangan yang hakiki ini. Nah kan, semua pukulan malah dihadang dengan mudah. Ini buat lu sebagai hadiahnya. Oh, terluka berat saudara-saudara, makin semaput yang bernama Saganbo, dan sekarang silahkan terbang bebas. Oke, Saganbo, apakah itu sudah final buat lu? Enggak, belum. Dia masih bisa tertahan. Terbang lagi dengan power leasing yang maksimal untuk menjatuhkan lawan. Kita bisa lihat kalau tenaganya ditambah. Goku pun sampai memuji. Lu benar-benar orang yang kokoh ya. Akan tetapi, power milik Son Goku lebih kuat dan dia punya teknik martial arts. Tendangan yang cantik, ada kelenturan. Kalau yang begini sih kacangan. Oke, Saganbo disusul dulu ya, muncul lagi di belakang persis. Menjadi keras dan kokoh saja tidak akan cukup untuk mengalahkan Son Goku si monyet wortel. Goodbye Saganbo. Sampaikan salam. Mendarat kerasnya malah tepat di hadapan Piccolo Gohan. Sampai Namekian jeruk ijo itu pun komen, Goku udah lebih kuat daripada wujud Super Saiyan Blue yang dia pakai sebelumnya. Ya, bisa dikatakan hasil latihan sama Merus memang benar-benar berarti. Yang direferensikan oleh Piccolo adalah Blue pada saat ini, Tournament of Power. Hey, ada yang editnya jadi Super Saiyan 4 Blue loh, emang imajinasi berharga. Kembali sama bisnis kita, coba lihat itu lubang yang berisi Saganbo, lumayan dalam. Goku bilang kalau ini sudah selesai, itu alien pomade nggak akan mampu bangkit lagi. Jadi, apakah kau sudah siap, Mbak Moro? Heh, lau ngomong apaan sih? Apa yang dimaksudkan selesai? Coba lihat di belakang lu. Setan alias keripik singkong pisang masih ada loh, guys. Kesadaran Saganbo kayaknya udah memudar, tapi masih punya determinasi. Kalau sudah tahu, banyak sekali para alien yang gak mau berhadapan dengan Saiyan karena selain mereka gemar bertarung, daya tahan yang dimiliki pun tinggi. Itulah yang bisa dirasakan Goku sekarang, andai Saganbo dan dia memiliki posisi terbalik. Kadangkala akan ada makhluk lain juga yang keras kepala kayak begitu. Sebelum memilih pimpinan tertinggi dari pasukannya, Mbah Moro sudah lama tahu kualitas Saganbo ini karena mereka memang sering ngobrol di Galactic Prison. Jadi sekarang kita sudah akan makin bisa mengerti lah ya kenapa itu yang namanya Frieza jadi sebel kalau yang dihadapi adalah salah satu ras monyet barbar. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana perasaan seorang Saiyan kalau melihat keteguhan seperti ini. Malah jadi nggak percaya ya, bagaimana mungkin?
Hybrid Saiyan juga heran apakah dia secara tiba-tiba menjadi lebih kuat daripada sebelumnya? Jeko yang harus jelaskan mumpung matanya OP. Mungkin aja Mbak Moro memberikan Saganbo pinjaman kekuatan lagi sewaktu dia dibejek-bejek sama Goku dalam beberapa menit yang lalu. Oh no, jadi apakah lu masih bisa bertarung, Saganbo? Kesetiaannya sumpah dah tentu dong, Mbak Moro. Wah, apa beneran nih? Kalau begitu, Kambing Bandut sudah seharusnya mempersembahkan kekuatan yang sedikit lebih banyak. Langsung kasih guys biar jadi OP. Tunggu. Kalau dilihat, ini Saganbo ditolong atau malah disiksa sih? Power ya power, tapi kok malah ayan gitu? Goku yang berpengalaman pun tahu kalau dia sedang diapain, dia pasti langsung keinget sama Yakonda, yakin deng. Woi mbah, tubuh Saganbo itu sudah mencapai batasnya. Lu harus segera menghentikan pemompaan energi, mati anak alien. Ah, yang disiksa juga gak mau denger kok, fokusnya hanyalah menghajar Goku. Lu juga hentikan aja lah. Lebih dari energi yang dimiliki ini, maka tubuh lu bisa hancur. Si Saganbo masih waras gak tuh? Sepertinya hati lawan sudah terbuat dari kambing, guys. Lalu Mbak Moro bilang, dia ingin melihat teknik yang tadi. Tolong tunjukin dong biar seru. Karena Kambing Bandut tahu kalau Super Saiyan Blue bukanlah transformasi yang digunakan pada saat melakukan pergerakan dengan kecepatan yang luar biasa sebelumnya. Nah, kegap. Oke, jadi itulah alasan kenapa Saganbo di-push sama dia terus. Sampai Goku menunjukkan pada Mbak Moro transformasi yang tadi, maka dia akan tetap memaksakan si anak buah untuk terus dan terus bertarung. Nih, langsung aja hayo, kasihan Saganbo. Ngasihnya nggak tanggung-tanggung lagi, udah kayak kado apa. Lama-lama Saganbo akan jadi kembang api jelek, kata Vegeta. Hentikan bah, ini dah offside. Jangan ganggu lagi, asik nih, cukup, baiklah. Goku akan menunjukkan apa yang ingin Kambing Bandut lihat secara langsung dan sedekat mungkin. Goku akan menunjukkan Ultra Ego, guys. Salah ya, tapi lihatlah itu Saganbo. Udah hampir gosong gara-gara energi. Udah cukup lama juga ya kita nggak melihat para villains yang menyanyiakan anak buah seperti apa yang telah dilakukan oleh Mbak Moro. Sungguh penghabisan. Dulu Raditz pernah dibuat mati sia-sia sama pimpinan Saiyan, Pangeran Vegeta. Dikira dia mau dihidupkan lagi, tapi siapa yang mau hidupin Saibaman? Selanjutnya, apalagi yang ketiban sial? Di dalam pertarungan awal puncak Saiyan Saga, Vegeta sendiri bahkan nggak turun tangan dan senyum-senyum wae. Saiyan Saga Vegeta ya guys, kekejamannya memang top tier, bisa saingin Mbak Moro. Urusan membunuh rekan kita juga bisa serahkan ke dia. Sang Pangeran Sayur dulu bahkan melakukannya tanpa memiliki wajah yang menyesal sama sekali. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, dia yang waktu itu cocok deh untuk berdampingan dengan si Kambing Bandut. Mungkin mereka akan jadi pasangan on space yang bikin marah Berus. Saganbo, oh Saganbo, tau nggak? Kalau kesetiaan lu sekarang benar-benar lagi dijadikan bahan mainan, nangis gih. Lihat, darah juga udah netes-netes, keluar dari pori-pori yang tertembus energi. Tapi hebatnya, dia masih bisa memohon sama Mbak Moro agar boleh menghajar Goku. Waduh, sadar woy, itu udah senyuman alien kerasukan. Halah-halah, nah kan sudah dibilang juga apa? Bakalan punya ujung, ini adalah kematian yang paling jelek dan tragis di DBS. Udah gila semuanya. Goku aja jadi waras tuh, tumbang guys, terbaring di tanah, darah tercecer. Apakah dia benar-benar mati? Ih, beneran rupanya mati karena OP, nggak banget bukan? Lihat anak buahnya yang paling loyal dead, Mbak Moro cuma nyengir. Kambing Bandut bahkan ngatain kalau dia bahkan nggak bisa menahan sedikit energi yang diberikan terus kayak gitu. Benar-benar menyedihkan. Hei mbah, bukankah yang tadi itu harusnya temen lu? Temen dia kata lu? Dengarkan ya Goku, Kambing Bandut ini nggak memiliki teman. Yang ada, mereka semua hanyalah tentaranya doang. Keseluruhan mungkin aja bisa hilang, tapi Mbah Moro tetap akan bisa mencarinya dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Ya, nanti sekalian aja Pride Troopers yang dijadikan army ya Mbah. Goku bilang, elu Kambing Bandut bener-bener bajingan busuk. Hadiah terserahlah mau ngomong apaan, okelah kalau begitu. Saat ini, Son Goku telah siap untuk menunjukkan kekuatan yang telah dia raih demi mengalahkan itu si Kambing Bandut. Dia belum mengerahkan kemampuan penyerapan energi loh ya, tapi silakan. Apa kira-kira yang pengen ditunjukin nih? Bentar, merem dulu. Fokuskan konsentrasi karena ini bukanlah gaya barbar. Jangan kemana ya mbah. Pesan dulu pop ice yang dijual di dekat kalian. Nah baiklah, sudah muncul. Oke, Gohan Piccolo ikutan. Mereka kagum guys. Oh, rupanya ada juga ya yang kayak begitu. Baru nyadar aing. Kesimpulan dari Mbah Moro adalah ini bukanlah kemampuan dari seorang mortal. Wow, berarti Kambing Bandut udah menyadari kalau lawan sudah melangkah ke tingkat apa luar biasa tuh. Dan apa yang dia katakan memang benar. Sekarang yang ditunjukin Goku adalah tahap awal dari teknik yang dimiliki para dewa, Ultra Instinct Sign atau Omen. Sebuah hal yang dulu menghebohkan DB fans di berbagai macam belahan dunia, teman-teman. Semoga nanti season 2 UI Omen secara visual akan tetap badass.
Jangan lupa support, follow, like, dan supply energi loncengnya. Sagan Bo udah loyal, matinya diketawain. See ya.